maafin Baim ya Allah. Ada lagi aja kasus ya kan tadi, lagi orang beli ya kan. Belinya apa? Independen cuy. Woy. Harga 1.335.000. Lu tau gak bikin notanya berapa? 300.000. Biar kenapa? Hah? Biar kenapa? Ya biar orang rumah ngeliat, oh 300.000 tuh. Untung aja bininya gak ngerti medsos. Coba kalau coba kalau dia buka-buka. Dia iseng gitu, iseng. Cari independen ya kan. Keluarnya di Tokped harga 2 juta ya kan. Bininya ngasah pisau. Enggak lah. Enggak ya? Baik. Eh udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam, salam sejahtera, salam om swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan ya. Selamat subuh juga asar maghrib isya. Terus semoga rezeki teman-teman ya dikasih panjang lebar. Semua terima kasih buat teman-teman. Moga-moga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran ya kan gitu ya. Segala urusannya. Eh itu dia ya. Apalagi kalau pengen beli produk dari dapur mancing ya. Itu dikasih kemudahan, dikasih kemurahan juga. Dari murahnya harga sampai di murahnya rezeki kan gitu ya. Iya, dari 8 orang yang datang ke sini ngomong emang tukang racun nih gitu. Iya, berangkat dari rumah kong. Enggak, jadi ceritanya dia pesan ya kan. Gue pesan A gitu. Ya udah kita pisahin ya kan. Begitu datang ke sini ngelihat di sini makin banyak belanjanya. Gue kapok datang ke sini. Iya, kan, gitu mendingan online aja. Mas kan. Setan tuh siapa sih tuh yang nyuruh-nyuruh datang ke sini, ntar gue kasih kopi, main-main lah ke sini. Emang kurang ajar tuh orang. Iya. Santet aja. Kan jaraknya. Enggak lah, kalau intinya kan kita pengen semuanya kan bisa ketemu ya silaturahmi. Moga-moga dengan silaturahmi itu kan memperbanyak rezeki, memperpanjang umur dan kekeluargaan yang tinggi. Gitu ya, Kong ya? Betul. Jadi jangan terlalu didramatisir bahwa di sini racun. Kita nggak ngeracunin, jujur aja. Cuma ngasih tahu doang. Cuma kita ngasih tahu. Nih loh, kan ada barang yang harganya murah. Tahu. Kan gitu ya, Kong? Yoi. Jadi kalau tiba-tiba berangkat dari rumah, gue pengen cari joran ini. Nyampe di sini berubah, tiba-tiba nambah satu lagi, terus nambah lagi satu lagi. Ya, saya mohon maaf. Gitu. Yoi. Coba ambil kalkulator dulu. Karena kita di sini pengen kita ngobrol lah ya. Oke, gini teman-teman sekalian, di malam hari ini kita adalah mencoba untuk mereview produk-produk joran UL yang mungkin bisa dikatakan ya UL ya. Doe. Semua tentang ultralight. Semua tentang sempat ultralight. Sempat terjadi betul. Polemik tentang masalah ultralight ya kan? Ya. Begini ultralight. Ya atau memang angler ultralight atau teman-teman yang pecinta ultralight itu memang apa? Stylenya agak sedikit berbeda ya. Nyari kalkulator gua ada di kolong. Di kolong son. Tapi okay. Luar biasa memang ya. Ya, teman-teman semua, kita berbicara ultralight ya. Ultralight ini selama ini disangkut pautkan dengan 2/6 lip. Betul. Sedangkan di dalam IKPA internasional salah satu badan gitu atau organisasi mancing di seluruh dunia, yaitu gue baca dari salah satu senior mancing ya, yaitu Opa Alwin Asegaf. Oke. Di mana beliau bilang IKPA aja itu nggak ngasih patokan tentang roti. Oh gitu. IKPA tidak ngasih patokan tentang rot. Oh, rot galang tama ini harus sekian. Sekian. Enggak ya. Enggak ngasih patokan. Ya. Oke, siap. Selama lu nyaman mancing, selama lu asik mancing, selama lu menikmati, nikmatilah. Iya. Gitu. Karena ini hobi. Enggak perlu diinin dengan aturan-aturan yang sebenarnya aturan tersebut justru menguntungkan menguntungkan produsen ya, seperti okay, itu. Ya, kita bicara ultralight itu kan artinya sangat ringan. Betul. Memang ya, memang sejauh ini arti dari ultralight itu adalah sangat ringan. Ringan, ya. Kecil. Ultra ya. Itu ultra sangat ya, bisa dikatakan sangat ya kan. Light itu light, ringan. Iya. Gitu. Betul. Ya kan? Jadi sangat ringan. Jadi artinya kalau lu punya joran terus lu ringan banget ya sah-sah aja lu bilang ini joran UL. Ini sah sejauh apa, ringan. Iya enggak kan gitu. Udang lempar. Udang panjangnya, ya, kecilnya jadi, ya oke dari sah-sah aja. Dari IKPA. IKPA sendiri yaitu salah satu organisasi yang menaungi olahraga mancing seluruh dunia ya. Oke. Itu tidak mengatur masalah tersebut ya yang harus sekian gitu. Oh gitu ya. Oke. Okay. Itu gua baca dari statusnya status Facebooknya dari senior mancing kita yaitu Opa Awin. Opa Awin, oke okay, siap.
Thank you, Opa. Terima kasih, Opa, atas pencerahannya. Yes, saya juga terus terang baru tahu, makanya kita coba untuk memberikan. Ya, siapa tahu teman-teman belum tahu, kan kita juga ngasih tahu ya. Kita namanya edukasi, kita sama-sama belajar. Ya, contoh kita nggak usah jauh-jauh, Kong, ya. Kita bicara masalah Ultralight. Nah, Upro Alkohol ini mengatakan, ya, AL601UL, ya kan? PN 0,41, artinya 4 sampai dengan 10 lip. 10 lip, betul. Gitu loh. Kalau kita bicara aturan 2 per 6 lip itu harus UL, UL itu harus 2 per 6 lip, aturannya seperti itu. Nah, tapi sekelas Upro mengatakan ini 4 per 10 ya, adalah UL. Betul. Oke, ya. Ya, memang. Seperti itu, enteng banget. Iya. Kalau mau ngomong ringan, ringan banget. Ringan banget. Gitu. Lebih ringan daripada produk Legend yang kemarin, yang saat ini yang saat ini sedang digandrungi. Betul. Lebih ringan sebenarnya. Upro Alkohol. Alkohol, ya, ya. Betul. Seperti itu. Nah, nah makanya di sini di malam hari ini gue mau ngebahas tentang UL dan juga mau nge-review real-real UL. Betul. Dan tentunya ada selipan flash sale juga. Betul. Tentunya dengan betul harga yang sangat-sangat terjangkau dan asik lah pokoknya harganya. Nah, bicara ultralight, artinya kita kan harus punya reel yang ringan juga. Betul, yang sepadan lah. Yoi. Ya, reel bisa mengimbangi. Ringan gitu juga. Kan. Betul. Yoi, ya bener nggak? Nah, kita ngomong-ngomong masalah UL. UL kan butuh reel yang kecil, nih, Kong. Betul. Ya? Nah, ini di sini gue kasih tahu atau gue review salah satu reel imut kecil. Betul. Dari merek yang sudah terkenal, yaitu Okuma Safina Noir. Betul. Nah, apa sih keistimewaan dari Okuma Safina Noir ini? Coba lu lihat dulu di sini, kita review sedikit aja. Nah, ini Safina Noir ini ya dirancang khusus memang buat ultralight. Ultralight, betul. Ultralight karena dia ringan banget, Kong. Betul. Ya. Kalau bicara, pasti tanya, Bang, kalau ditimbang berapa beratnya, Bang? Tenang, ini tuh 170 gram ya. 170 gram, oke? Okay, udah? Oke, okay, ya, 170 gram sampai 160. Ya, 170 gram. Iya. Nah, keistimewaan dari reel Safina Noir ini, dia ternyata dia bentuk gearnya tuh oval. Oh, iya. Oval juga gitu. Dan dia sudah ready untuk SW. Maksudnya ya tetap harus dalam. Betul. Perawatan juga. Ya. Oke. Okay, sekeren sih reel lo kalau nggak dirawat, dipakai nyebur-nyebur ya. Sama aja bokong juga, deh. Ya, kan? Ya, tetap betul harus diberikan perawatan. Ya kayak wajah aja atau kulit juga kan, panas-panasan. Yoi. Kan, gak dirawat ya kan. Yoi. Bukannya ganteng jadi genteng. Yoi. Udah jerawatan. Nah, untuk reel ini ya, untuk reel ini gue kasih harga Rp285.000. Oke. Okay. Ya mungkin kalau misalnya ngomong kita harga di luaran ya lumayan juga. Iya. Betul. Bang, itu udah power handle belum? Power handle sudah tapi belum screw-in. Belum screw-in ya kan. Belum screw-in, ini Okuma. Di mana ya sudah dipastikan reelnya asik punya, iya, ya. Sudah banyak kok teman-teman juga yang pakai produk Okuma. Dari Okuma Safina Noir untuk yo, UL ya. Tinggal kalian aja. Nah, ini kita bicara masalah reel lagi nih. Ini yang nah, yang pendatang gua, baru. Barang cuma ada 5 ya. Barang cuma ada 5 nih. Gua ngomong barang cuma ada 5. Gua buang aja sih ya, gua buang. Upro Viceroy 1000, Upro Viceroy 1000 dari Upro. Cuma ada 5 biji. Untuk UL juga ya, Kong ya? Ya. Ya tergantung lo mau main buat UL, buat AL, buat ini. Asik ya bunyinya. Oh, iya. Ini produk dari mana, Kong? Dari Upro. Upro Viceroy. Jelasin deh, Kong, 5+1 ball bearing. Ya enggak? Okay. Ya enggak, keren ya? Asli. Tampilannya mewah. Tampilannya mewah. Mewah. Black, gold, red. And red. Wey, dia red. Biasanya kan black gold gitu kan, banyak kan orang-orang. Wih, gila, sempurna putranya banget. Smooth, ya sudah screw in power handle. Betul. Ya, screw in, sudah screw in. Tuh, Upro Viceroy. Asik ya, asik ya. Dia lemes ya, nggak kaku ya. Upro Viceroy. Viceroy. Nah, Upro Viceroy ini kebetulan cuma ada 5 biji. Cuma ada 5. Yoi, di dapur mancing. Ini, sebelum gue review-review yang lain ya, tentang semua tentang ultralight game, ya memang ini adalah buat ultralight game, ya. Upro Viceroy, ya. Oke, okay. Udah gitu. Lu nggak perlu bingung ketika pengen ganti PE, yoi, atau menggunakan monolight. Ya, kan? Ulur lagi, gulung lagi, ganti lagi. Ini udah disediakan 2 spool ya. Spool cadangan. Cadangan ya. Sama lagi ya. Biasanya kalau cadangan itu dari plastik kan. Nah, kita bicara cadangannya, yang spool pertamanya ini deep spool atau spool dalam ya. Oke, siap. Nah, yang keduanya shallow spool.
Oh, oke, okay. Yang dia shallow pool. Lebih sedikit ya. Yoi, yang pertama deep pool, ini shallow pool, betul. Gitu. Kita harga jualnya ini langsung cuma 5 biji ya bagi yang mau. Jatuh awas. Biasanya kalau cadangan itu dia dari plastik, Kong. Nah, ya, ini sama-sama. Ini sama-sama dari aluminium ya. Ini kan shallow pool, Kong. Buat benar-benar shallow pool. Dan dia juga PE kecil aman, nggak perlu banyak. Long cash juga, long cash kok. Full, ya kan? Walaupun shallow, tapi dia long cash full. Ini buat teman-teman memanjakan teman-teman yang UN. Iya, betul. Harganya berapa lu, Kong? Suwe, wonder lo. Buat teman-teman, 500, nunggu. 500, harganya berapa? 550 ribu. Janganlah kemahalan. Gue cuma ada 5 biji ya. Sekali lagi buat toko-toko yang lain mohon maaf kalau misalnya oh kok dapur mancing bisa jual murah gini-gini. Karena kan gue cuma flash sale cuman ada beberapa biji gitu. Iya. Ya kita ngabisin barang. Ingat flash sale beda dari jual yang lain. Jadi ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang kayak gini terus nggak kebagian ya silakan monggo cari kan gitu. Okay. Ya kalau kebagian ya syukur gitu. Oke. Okay. 375 ribu. Gokil kalau ya. Lu tadi ditawarin penasaran harganya berapa? 535. Sekarang jadi 300 paling murah 4,5. Paling murah 4,5. Oke, siap. Ya, 375. 375. Enggak terlalu banyak saving 75.000 lu. Lumayan lah. Barang ya. Cuma ada 5. Lu bisa beli. Barang cuma ada 5 biji yang ada di sini. Cuma ada 5 biji. Kong bawa kong. Ya, udah. Barang cuma 5 biji ya. Oke, langsung hubungi admin di 0816-331-671. Untuk semua tentang ultralight. Kita bicara lagi tentang joran ultralight. Nanti akan ada 2 joran Upro yang memang gua akan nanti di akhir acara ya. Ya ini. Ini cuma ada 2. Cuma ada 2 biji. Makanya flash sale itu rata-rata 1 2 gitu. Enggak ya, banyak-banyak, Kong. Oke, kita bicara tentang ultralight lagi. Nah, baru-baru ini Hammerhead mengeluarkan salah satu joran ultralight BC. Iya. Kalau kita bicara, wah ini bukan ultralight 410 lip. Iya. Ini bukan ultralight. Ini kalau ultralight kan 26 ya, 2/6. Kita bicara lagi aturan di IGFA. Oke. Okay. Ya kan, lembaga internasional yang menaungi olahraga mancing di seluruh fishing. Dunia. Yeah, ya kan, IGFA gitu loh. Ya, itu tidak pernah memberikan batasan-batasan tertentu untuk alat. Oke. Gitu. Berarti nggak ada statement yang menuntun bahwa itu seruan bahwa itu ultralight itu 0,2 nah, gitu enggak kan? Enggak apa sih. Wajar pak gitu langsung lu gitu. Ah ini ultralight. Kenapa lu gua bilang ultralight? Ya, dia ringan. Ya. Terus dia punya daya lenturnya bisa ketemu seperti ini yang bisa begitu L, ya karena dia menggunakan karbon solid ya bak join juga. Kalau dulu pernah ada yang namanya Pioneer Evo, ini modelnya sama kayak gini sama juga gitu. Pioneer Evo ya kan, Pioneer Evo modelnya seperti ini juga. Nah ini bak join juga gitu. Kalau ringnya sudah menggunakan K series tapi non Fuji ya, dipastikan anti karat lah. Tak ini panjangnya ada 2 macam 4/10 lip. Ya, ada panjang 165 mungkin buat teman-teman yang susah di tempat-tempat yang banyak banyak pohon-pohon. Iya, oke. Ya kan lu lagi mancing banyak ondel-ondel ya kan. Yoi. Terus ada helikopter, ada pesawat tempur. Yoi. Kolong-kolongnya lo sem. Nah, gitu. Di bawah tiba-tiba ada tong. Gilanya udah belum. Dikit lagi. Mm-hmm. Jadi seperti itu. Nah, tuh. Tuh, lihat tuh. Oh. Sampai. Oke, ini panjang 165 cm, ringnya K series dari Hammerhead. Ini salah satu produk terbaru dari Hammerhead, mungkin salah satu yang diproduksi untuk teman-teman yang nyari Pioneer Evo ya, bisa dengan menggunakan ini yang BC-nya. Ini panjang 165 dan panjang 180. Betul. Ini panjang 165. Nah, ini panjang 180-nya. Tuh. Betul. Kita bicara ultralight ya. Sung gitu kan. Tuh, Hammerhead, cuy. Yoi. Like cash. Gokil. Kayaknya ya. Yoi. 180 cm. Jadi ada 165, ada 180. Tetap lipsnya sama, Kong. Lipsnya sama, 4/10. Ya, 4/10 ya. Segitu ya. Jadi nggak perlu takut, Pak. Takut patah, Kong, ya. Jadi lu artinya tetap lu bisa dapetin produk. Ini berapa sih Kong harganya Kong ngomong-ngomong? Untuk panjang 165-nya itu biar teman-teman enggak penasaran ya.
370. 370 yang 165. 180-nya ya. 380 untuk saat ini. 15 20 ribu ya. Ya, beda ceban. Oh, 16365 ke 375. 370, 165, 380, 180. Oh, oke. Okay. Bedanya ceban. Ceban di 180 ya. Oke. Okay. Gitu ya. Lu bisa pilihan lu untuk sambungin deh sama yang tadi tuh produk-produk dari itu dia dari Upro. Gokil. Ini ngaco lu, ini BC lu ngaco. Oh iya, ini BC buat BC buat teman-teman pemain BC. Kalau ditanya ada enggak BC yang buat nyimbangin di kita kong? Ada, entar lah udah ya deh ini aja dulu. Kita kan bicara ultra. UL. Taruh. Siap. Taruh dulu deh. UL. Udah ngelempar. Semua tentang UL ya malam ini ya. Nah ini salah satu produk UL juga, ultralight juga, dari Okuma. Tapi kalau gue bilang sih ini buat mancing-mancing cumi yang asik nih. Asik ya? Ya panjang 180, ya lainnya 2/6 lip. Iya, yang ini yang kalau teman-teman bilang ini standarnya UL ini 2/6 nih. 2/6 LB. Kenapa lu bilang ini enaknya mancing cumi, Kong? Ya karena dari karakter jorannya. Gitu. Enak buat mancing cucu meo. Cucu meo. Cucu meo. Tak. Namanya Okuma Dead Ranger. Oh, Ranger. Dead Ranger. Dia menggunakan ring seperti ini dari Okuma. Ya. Ya. Panjangnya berapa, Kong? Panjang 180 ya. Nah, spinning dia, ya. Yoi, dia punya blanknya. Coba lihat blanknya seperti apa blanknya. Saudara-saudara, coba seperti ini. Asik ya. Yoi. Dia blengannya kelihatannya tipis. Tapi dia kuat ya. UL, ultralight, sangat dia ringan. Hollow atau? Hollow ya, oke. Sangat ringan. Sangat ringan. Harganya berapa, Kong? Ini Dead Ranger yang enak buat cucu meo. Dead Ranger, cucu meo. 325. Oke, 325. Lu bisa dapetin produk ini di dapur mancing ya, jadi lu... 325. Nggak usah bingung. Mungkin kalau di luar lu harganya ya sekitar... mungkin 400 sampai 500 ya pokoknya gitu ya. Nah, ya kita nggak usah ngomong gitu lagi ntar pada ini maaf ya teman-teman ya kita ya jadi ya iya jadinya seperti itu. Selain ini apalagi Kong produknya Kong? Nah satu lagi yaitu Okuma Cellulo. Oke. Okay. Okuma Cellulo. Nah, oh ini dia. Penampakannya begitu ya. Jadi, dia mainnya sama-sama American style. Ini gue temen gue pernah ada di Cirata waktu itu main pakai ginian Okuma Cellulo. Saksu gue, gila actionnya keren banget. Dia pakai jump rope, pakai JF, actionnya cepluk. Gue bilang lo dihajar Toman. Eh begitu temen gue dapet Toman, jeder, puset ikannya segitu, ditaruh nih jorannya. Padahal mah fake aja ya kan, yang namanya kita mancing sensasi tersendiri ketika lo nanti dapet. Dapet gitu ya, ya kan? Harusnya dibiarkan aja ya, jangan digulung ya. Dapet, wih, cemen banget yoi, gitu kesannya ya. Okuma New Cellulo. Perkara itu nanti patah tiga. Panjangnya 198. Ya. Panjang 198. Nah ini ringnya sudah menggunakan ring khas Okuma yang seperti ini. Iya. Ringnya. Ya kalau dilihat ringnya sih lumayan baik fast. Ya. New Cellulo. Oke. Okay. Panjang 198. Okuma dari Okuma. Harganya berapa? Harganya berapa, Kong? Ya. Kalau kira-kira panjang ya. 198, karbonnya nih ringan banget. Mm-hmm. Gua kasih di sini hanya dengan harga 298.000. Oh, 298.000, saudara. Luar biasa loh ya harganya ya. Tuh lihat tuh di atas tuh. Lihat, apa tuh. Dia punya backbone-nya ini sesuai dengan jalannya ring. Kadang asik ya. Belok ya. Kalau ini nggak dia tahan tuh pas yo, ya. Dia punya backbone. Dia nggak geser tuh. Nanti gua kasih tahu teman-teman bagaimana sih mencari atau membeli backbone. Joran yang memilih joran yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 junto ayat tangkep lu. Maaf ya, bukan ini yang sesuai dengan bukan Undang-Undang Dasar ya. Maksudnya sesuai dengan Undang-Undang Alkohol ayat 2 botol. Iya, mabok lagi. Oke, kita mungkin udah ya. Nah, udah, ini semua? Asli gue lelang cuma 2 biji. Ya. Siapa cepat dia dapat terakhir nih. Spesial untuk malam ini. Spesial buat teman-teman, siapa ya. Cepat dia dapat. Siap-siap. Okay. Ini ada joran Upro Featherlight. Ya, di mana dia punya blanknya ini
tuh lo lihat X-Rap blank. Gue inget blank-blank kayak gini mirip sama blank Royal Blue. Iya. Helix teknologi. Ya kan? 602 panjangnya 180 cm 2/6 lip. Coba lihat nih ya. Featherlight. Yo, Featherlight. Lu bisa ngebayangin Upro mengeluarkan produk Joran UL, ringnya Fuji. Ringnya Fuji. Tuh nenen, dia punya ininya. Dia punya ininya. Keren. Yo, iya. Ya. Dia rata gitu dari membesar kecil-kecil jadi kayak lidi buat tusukan gigi gini ya sama ini tiangnya cotton bud, gede tiang cotton bud loh kalau gua. Dari harga ini berapa? Dari harganya berapa kok? 1.040.000. 1.040.000. Ya. Taruh dulu. Taruh dulu yang pertama. Oke. Yang kedua. Ini yang kedua. Yang kedua. Ini harga teman ya barusan ya. Yo. Udah. Nih, cuma ada satu biji design of ultralight game. Ijonya ya. Ijo pupus. Ultra Anglers 602 2/6 lip 48 gram. 48 gram ya. Ring Upro. Ya kan? Real seatnya? Real seatnya juga dari Upro. Ya, cuman ada satu biji. Ini mungkin gue jual dengan harga berapa sih ini di sini? Enggak tahu. Kalau harganya harga teman berapa harga teman? Harga teman deh, coba dulu lihat. Harga temannya itu sekitar gopean. Gope. Mau enggak gope? Harga teman ya. Enggak usah. Dah, 365.000 mau enggak? 365.000. 365.000. 365. 365. Harga musuh tuh berarti. Yang ini dari harga 1.040.000. Dari 1.040.000. Itu harga teman. Harga teman. Harga musuh. Harga musuh berapa? Siapa cepat dia dapat 475. Hey, lu buru-buru cuma satu ya, pokoknya cuma satu ada. 75. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja ya di akhir acara biasanya nih ya, joran-joran yang Sultan harga ketat. Yo. Yang udah nonton ya. Moga-moga semuanya baik-baik saja, ya. Bisa nonton sehat selalu ya. Saudara-saudara. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa. Deng dong, dong deng, dong, dong deng.